jangan lupa subscribe dulu guys dan aktifkan loncengnya supaya tidak ketinggalan video terbarunya dan supaya channel ini semakin berkembang. Oke, gaskeun guys. Oke, teman-teman, kembali lagi di channel saya. Setelah episode sebelumnya yang sangat seru, kini kita kembali dengan episode yang baru dengan bocoran cerita yang saya angkat dari novel. Dan jangan lupa subscribe dulu bagi kalian yang suka. Dan sekarang saya mau menceritakan bocorannya kembali. Dan jangan lupa untuk subscribe, klik loncengnya, dan juga jangan lupa like. Selamat menikmati. Gaskeun. Raja Iblis Besar memiliki pedang berat berwarna darah di tangannya, sayap di punggungnya mengendalikan keseimbangannya saat dia langsung dihentikan oleh obstruksi ilahi Long Hao Chen. Long Hao Chen sudah siap dan Blue Rain, Hibiscus of Light sudah membidiknya. Dan bukan hanya Long Hao Chen yang menyerang, di sisinya, serangan Li Xin juga mendekat, itu adalah serangan sinar matahari cemerlang yang membawa kecemerlangan api sinar matahari, serta kekuatan riak cahaya. Pedang api besar Li Xin juga luar biasa. Meskipun itu bukan peralatan di tingkat mulia, itu masih di tingkat spiritual, dan baru dibeli baru-baru ini, dengan dorongan kekuatan yang dia dapatkan setelah energi spiritualnya mencapai lebih dari 3000, kecepatannya saat meminjam bantuan api sinar matahari setidaknya 2 kali lebih cepat dari ksatria biasa. Raja Iblis Besar tanpa sadar mundur selangkah, melambaikan pedang raksasa berwarna darah di tangannya. Serangan Long Hao Chen yang tidak terdefinisi selangkah lebih cepat dari serangan Li Xin, dan dia mendarat lebih dulu. Setelah berevolusi, ketajaman Blue Rain, Hibiscus of Light, yang membawa Holy Sword ditambah dengan Ripples of Light tidak diragukan lagi terwujud. Di depan Shining Sunlight Strike yang mempesona, pedang raksasa berwarna darah milik Raja Iblis Besar hancur berkeping-keping. Meskipun Long Hao Chen mundur tiba-tiba, tidak dapat melanjutkan serangan, tetap saja Shining Sunlight Strike Li Xin berhasil menyerang tubuh Raja Iblis Besar. Raja Iblis Besar berteriak, memaksa Li Xin mundur dengan kilatan merah yang kuat dilepaskan dari tubuhnya, tapi dari sisi kiri bahu hingga perutnya muncul luka yang dalam, menyebabkan asap muncul dari efek korosi elemen cahaya pada tubuh elemen kegelapan seperti miliknya. 3 mantra segera diluncurkan pada Raja Iblis Besar, tetapi tidak satu pun dari mantra itu yang merupakan mantra ofensif. Itu adalah Wind Binding dengan elemen angin, Cage of Flames dengan elemen api dan Light Binding dengan elemen cahaya. 3 mantra itu memiliki 1 tujuan yang sama, yaitu untuk menekan Raja Iblis ini. 3 teknik ini tidak dapat dianggap sebagai tingkat tinggi, dan merupakan 3 elemen yang berbeda, tetapi elemen cahaya dari Light Binding memiliki efek yang baik pada Raja Iblis, bahkan jika dia ingin berjuang bebas dari 3 mantra ini, Raja Iblis masih membutuhkan lebih dari 1 detik untuk menyelesaikannya. Pada saat ini, Raja Iblis tiba-tiba merasakan ancaman kekerasan datang ke arahnya, kerugian terbesarnya berkaitan dengan peralatannya, bahkan dengan kekuatan pada langkah ke-7, dia tidak memiliki peralatan lain selain pedang berat berwarna darah itu. Pada saat ini, Raja Iblis membuat penilaian paling akurat dengan bantuan keterampilan bawaannya untuk berperang. Tubuh Raja Iblis Besar menjadi berwarna merah gelap, terutama pada tubuhnya yang tampak sama dengan permata merah tua. Ini adalah elemental body dari langkah ke-7, sebuah kemampuan yang dapat digunakan oleh manusia dan iblis untuk meningkatkan kemampuan ofensif dan defensif mereka. Pada saat ini, Raja Iblis memilih untuk memperkuat pertahanannya, sebelum perisai seperti kapak dan bola emas besar berbenturan dengannya secara bersamaan dengan ledakan keras. Dengan bantuan dorongan elemental body, Raja Iblis mengulurkan 2 tangannya, mengeluarkan 2 senjata tirani ini. Namun, Raja Iblis tidak menganggapnya mudah, bagian atas tubuhnya berada dalam kondisi yang menyedihkan dari pemboman serangan dan tinjunya secara gila-gilaan. Setelah meminum pil roh kudus, kultivasi Wang Yuan Yuan telah meningkat pesat, energi spiritual internalnya telah mencapai 3500 sejak dulu, kekuatan Giant Divine Soul Shield pecah seluruhnya, seperti halnya Sima Xian, dia menggunakan Ripples of Light, lebih lanjut menambahkan efek penghancuran bola cahaya energi dari Sima Xian, bahkan Raja Iblis dari langkah ke-7 tidak dapat bertahan sepenuhnya melawan serangan seperti itu, tidak dapat membalas tembakan secara efektif.
Namun, perubahan yang mengkhawatirkan muncul pada saat itu di wajah jahat Raja Iblis. Cahaya keemasan bersinar dari atasnya, seperti guilotin yang jatuh menimpanya. Hal yang lebih menakutkan adalah dia bahkan tidak punya waktu untuk berurusan dengan tiga mantra pembatas, ketika tekanan seperti itu menimpanya. Kekuatan penindas yang parah menyebabkan Raja Iblis tidak dapat melarikan diri, tidak peduli bagaimana dia mencoba. Teriakan yang menusuk telinga terdengar dari mulut Raja Iblis, dan nyala api merah gelap menyinari tangannya yang rusak. Pukulan ini mengeluarkan seluruh kekuatannya, karena dia jelas merasakan ancaman dari cahaya keemasan ini. Namun, yang membuatnya sangat terkejut, tangannya yang membawa api merah gelap ini terpotong menjadi dua, yang sangat tajam dan mengenai tangannya dari atas. Bagaimanapun, Raja Iblis berada di langkah ketujuh kultivasi, menghadapi bahaya seperti itu, dia masih tidak kehilangan harapan, dan elemental body pecah dengan kekuatan penuh dari bagian atas tangannya. Setelah serangan terakhir ini, kedua tangan Raja Iblis benar-benar hancur, dan tepat setelah kehilangan kedua tangannya, dia mencapai ujung kematian. Itu adalah keterampilan dua tangan Long Hao Chen, Asura Strike, yang perlu menghabiskan 1000 energi spiritual, yang menghasilkan serangan yang mengerikan, dan ini setelah menambahkan Ripples of Light ke dalam serangan. Tiga mantra pengikat sebelumnya berasal dari Hao Yue, dikoordinasikan dengan sempurna dengan Long Hao Chen. Serangan Sima Xian dan Wang Yuan Yuan hanyalah hidangan pembuka, sedangkan serangan Asura Long Hao Chen adalah pukulan terakhir yang sebenarnya. Kemunculan Raja Iblis bahkan menyebabkan Long Hao Chen yang tenang menjadi benar-benar marah, seolah-olah dia sekali lagi melihat penjahat yang bertanggung jawab atas hilangnya empat indera Chai Er. Pada saat pukulan Asura Strike ini diluncurkan, seluruh tubuhnya menyatu secara keseluruhan dengan niat membunuhnya, menghasilkan serangan paling kuat yang pernah dia luncurkan dalam hidupnya. Pada saat itulah pentingnya senjata seseorang dapat terlihat, dalam hal jumlah, manusia jauh dari hitungan iblis, tetapi bagaimana mereka bisa bertarung selama bertahun-tahun melawan iblis, tidak hanya menghentikan mereka menyelesaikan invasi mereka, tetapi secara bertahap menghemat kekuatan untuk melancarkan serangan balik. Ini karena keunggulan peralatan ofensif mereka, manusia memiliki meriam ajaib, berbagai metode yang digunakan untuk membuat senjata kuno, dan pengrajin yang terampil. Dan iblis bahkan mengalami kesulitan untuk menyelesaikan masalah makanan mereka, dan bahkan harus melalui perang untuk mengurangi jumlah populasi mereka. Dapat dikatakan bahwa selama 6.000 tahun terakhir, kekuatan iblis tidak meningkat terlalu banyak secara keseluruhan, tetapi manusia terus berkembang. Dengan kekuatan yang kuat dari Raja Iblis besar, jika dia memiliki peralatan yang pas dari Glorious Tier, kekuatan 13 Long Hao Chen yang terkumpul belum tentu menang melawannya. Tetapi pada saat ini, dia telah menderita kerugian demi kerugian sejak awal melawan senjata dan teknik kuat Long Hao Chen. Siluet hitam tiba-tiba muncul di belakang Long Hao Chen, seperti sambaran petir, menyerang Raja Iblis besar yang terluka parah ini. Kecepatannya sedemikian rupa sehingga hanya serangkaian gambar yang dapat dilihat, meninggalkan jejaknya. Raja Iblis tanpa sadar mengangkat satu-satunya tangannya yang tersisa, dengan susah payah mengeluarkan energi spiritual bersama dengan pukulan, tetapi sosok hitam itu tiba-tiba menjadi ilusi tepat setelah muncul di depannya. Dari posisi Long Hao Chen, sosok hitam terlihat terbelah dua, tapi sinar hitam pekat dengan sedih muncul di belakang kepala Raja Iblis. Jika Raja Iblis besar berada dalam kondisi puncaknya, dia bisa menghentikan serangan ini dengan mengandalkan elemental bodinya, tetapi yang terakhir sudah dihancurkan karena serangan Asura Long Hao Chen, jadi bagaimana dia bisa menunjukkan kekuatan yang tersisa? Bagian yang paling mengejutkan adalah sosok hitam yang tampaknya terkena pukulan Raja Iblis besar segera menjadi padat, menyerang tangan Raja Iblis besar seperti sambaran petir. Dua bayangan cocok di udara, pada jarak yang lebih dekat, seseorang akan melihat sinar hitam tiba-tiba berubah menjadi titik-titik hitam yang menembus kepala Raja Iblis. Setelah itu, tubuhnya segera membeku, jatuh tanpa daya, mengosongkan semua energi vital dan menjadi tak bernyawa. Long Hao Chen dengan cepat mengangkat tangan kirinya, yang bersinar dalam pancaran cahaya keemasan. Setelah sebelumnya menggunakan sepenuhnya kekuatan Asura Strike, dia untuk sementara mengambil Glorious Holy Shield miliknya, dan memindahkan pedangnya dari tangan kanan ke tangan kiri. Bayangan itu tiba-tiba tiba di tangan kanannya, dan sebuah tangan putih kecil bersentuhan dengan tangan kanannya, menariknya dengan ayunan. Long Hao Chen segera mengambil bayangan ini ke punggungnya, sepasang kakinya muncul sekali lagi di pinggangnya. Tidak diragukan lagi Chai Er yang memberikan pukulan terakhir kepada Raja Iblis ini. Meskipun dia telah kehilangan empat inderanya,
Itu tidak berarti bahwa Chai Er telah kehilangan semua kekuatan bertarungnya. Sebaliknya, karena dia selalu menemani Long Hao Chen selama beberapa bulan ini sejak dia kehilangan keempat inderanya, dia tidak merasa kesepian karenanya, dan dalam keadaan puas dan tenang, kekuatannya terus meningkat dan membuat terobosan. Teknik Shadow Doppelganger yang baru saja dia tampilkan benar-benar berbeda dari sebelumnya. Kekuatan ofensifnya mencapai ambang baru. Long Hao Chen saat ini tidak punya waktu untuk menegur Chai Er, yang mengambil kesempatannya dengan sempurna dalam kesempatan ini, dan melepaskan beberapa elemen ringan dari tangan kirinya, menghangatkan Chai Er yang hanya memiliki persepsi dasar dan indera perabanya. Kematian Raja Iblis memberi pasukan iblis kejutan yang hebat, itu dari langkah ketujuh yang hanya bertahan beberapa detik di depan kelompok Long Hao Chen, saat tekanan turun dengan cepat, kelompok Long Hao Chen untuk sementara dibiarkan tanpa lawan. Dalam keadaan perang yang berkembang pesat ini, pembantaian besar-besaran tidak mereda hanya karena penambahan mereka. Sebaliknya, masalah semakin intens di sisi medan perang mereka. Bukan hanya pasukan pemburu iblis mereka yang baru dibentuk yang bergabung di medan perang, saat pasukan pemburu iblis tiba di berbagai sisi medan perang sebagai bala bantuan. Masing-masing dari mereka dibentuk dari elit aliansi, dan partisipasi mereka segera membawa kembali keseimbangan dari keadaan sebelumnya dari pemukulan sepihak yang dialami manusia. Dan sebagai tambahan, bala bantuan yang terdiri dari 5.000 orang itu juga bergabung dalam pertempuran. Sejumlah besar cahaya penyembuh tersebar di udara, berasal dari penyembuhan kolektif para pendeta, mereka berusaha untuk meningkatkan moral para perwira dan prajurit yang menjalani pertempuran sengit di kota Pegunungan Selatan. Untuk saat ini, kemajuan iblis telah dihentikan. Long Hao Chen berkata, maju 30 meter ke depan, ambil formasi bergerak, memberikan perintah ini. Jarak 30 meter sedemikian rupa sehingga mereka bisa mundur kapan saja. Situasi medan perang terus berubah, dan serangan iblis masih sengit. Sejak mereka bergabung dalam pertempuran, beban sekutu mereka sedikit berkurang. Setelah maju 30 meter ke depan, mereka pasti akan diserang dari semua sisi. Mereka pasti akan menarik beberapa serangan iblis, secara alami mengurangi tekanan pada petarung lainnya. Kelompok 13 itu seperti pisau tajam yang menusuk formasi iblis. Sima Xian berada di sayap kanan Long Hao Chen. Bola cahaya energetiknya telah menjadi senjata ofensif mereka yang paling cocok. Kekuatan ofensifnya yang kuat dan efek penghancurnya memungkinkannya membuka jalan bagi mereka, sementara iblis peringkat rendah sama sekali tidak dapat menghentikan mereka. Long Hao Chen juga mengambil kesempatan ini untuk melepaskan spiritual gathering halo, membantu rekan satu timnya memulihkan energi spiritual mereka. Kelompok 13 meledak dengan kekuatan pertempuran eksplosif di tengah-tengah barisan musuh. Di belakang, Han Yu sangat stabil dan mantap, mengandalkan refleksi cerah serta disiplin cerah Long Hao Chen memberinya untuk melakukan serangan dan pertahanan pada saat yang sama, meskipun dia masih mengerahkan sebagian besar energinya untuk bertahan, bagian belakang juga sangat stabil karena memiliki Luxi sebagai cadangannya, dengan dia dalam formasi mereka, mereka tidak perlu khawatir tentang masalah penyembuhan. Dalam prakteknya, Luxi saat ini hanya perlu menggunakan beberapa mantra. Kelompok Long Hao Chen langsung disambut oleh serangan balik iblis yang ganas. Kematian Raja Iblis sangat mengintimidasi pasukan iblis, tetapi pada saat yang sama, pasukan mereka mulai memandang kelompok Long Hao Chen sebagai lawan yang berbahaya. Beberapa dari langkah ke-6 dan ke-7 menuju ke arah mereka, siap menghadapi kelompok Long Hao Chen. Setelah maju tidak lebih dari 30 meter, Long Hao Chen segera berhenti. Sebagai inti tim, ia harus memperhatikan situasi global di medan perang, mengangkat pedang suci cemerlang di tangannya dan memanfaatkan tungku Sein spiritual, dia segera menarik musuh yang paling kuat kepadanya. Mengandalkan pertahanannya yang solid, dia tidak memberi mereka kesempatan untuk mengancam rekan satu timnya. Baik pasukan pemburu iblis kelas 21 dan 22 sebelumnya telah lolos dari pengepungan iblis selama misi menjelajahi Gua Bersiul, dan dengan demikian mencapai tingkat koordinasi yang baik. Lebih penting lagi, satu-satunya pemimpin dari dua tim mereka adalah Long Hao Chen dan semua perintahnya segera dieksekusi, bertindak secara keseluruhan dan membiarkan iblis mendatangi mereka. Mereka memenuhi perintah untuk hanya menembus barisan musuh dalam jarak 30 meter. Tiga pancaran ungu gelap berbenturan dengan armor suci mulia Long Hao Chen, mereka melampaui pertahanan perisai suci dan mendorong Long Hao Chen beberapa langkah ke belakang. Di dekatnya, tiga prajurit mata iblis tinggi mengumpulkan senjata mereka untuk menyerang mereka. Karena banyaknya iblis yang menyerang kelompok mereka, tentara mata iblis tidak perlu khawatir tentang serangan Long Hao Chen yang mengancam mereka, karena mereka semua memiliki 10 mata,
kultivasi mereka berada pada tahap awal dari langkah ke-6. Tepat di depan Long Hao Chen tiba serangan iblis dari langkah ke-6 itu adalah iblis berbila emas, yang tidak bisa dibandingkan dengan Raja Iblis dalam kekuatan. Tetapi kecepatannya bahkan lebih cepat daripada yang sebelumnya, dan itu juga luar biasa. Licik, ketika Tungku Sein Spiritual Long Hao Chen diaktifkan, itu akan segera mundur, tidak memberi mereka kesempatan untuk meluncurkan serangan kelompok. Dalam situasi di mana Long Hao Chen tidak dapat mengambil terlalu banyak risiko, dia juga tidak memiliki banyak pilihan untuk menghadapi musuh semacam ini. Selain iblis berbila ganda emas, Long Hao Chen menghadapi ancaman yang lebih besar lagi yang datang dari udara, itu adalah elang iblis berkepala ganda yang sangat besar, yang kadang-kadang menukik ke arah mereka dan tanpa henti meluncurkan kegelapan dan sihir elemen ganda. Bagian terbesar dari perhatian Long Hao Chen diarahkan pada elang iblis berkepala ganda ini, setiap kali meluncurkan serangan, dia akan segera menggunakan Tungku Sein Spiritual untuk menjadikan dirinya targetnya. Dengan cara ini, dia adalah target dari satu lawan dari langkah ke-7 dan 4 iblis dari langkah ke-6, bahkan dengan kekuatan Long Hao Chen, dia mengalami beberapa kesulitan untuk menahan serangan itu, tetapi di bawah tekanan yang sangat besar, kekuatan yang ditampilkan Long Hao Chen sangat spektakuler. Di mata rekan satu timnya, dia seperti benteng yang tak tergoyahkan, tidak ada serangan musuh yang bisa membuatnya jatuh atau mundur. Kekuatan pertahanan Brilliant Holy Shield dan Brilliant Set ditampilkan sepenuhnya oleh Long Hao Chen. Kadang-kadang, ketika perisai tidak berhasil bertahan, dia akan menggunakan tubuhnya sendiri untuk menahan serangan musuh, menjadi mantra pertahanan dari langkah ke-6. Dua kemampuan tambahan pada peralatannya sangat efektif, hal ini memungkinkannya untuk benar-benar berdiri tegak, bahkan tidak mundur sedikit pun. Kecepatan reaksi Long Hao Chen telah dilatih di gua semut burung hantu. Jadi, meski bahayanya sangat dekat, dia masih bereaksi secara refleks, dikelilingi oleh cahaya keemasan. Dengan gerakan yang sangat sedikit, dialah yang menahan serangan lawan yang paling kuat. Tentu saja, jika dia sendirian, dia pasti tidak akan mampu melawan begitu banyak serangan kuat. Tapi di belakangnya, rekan satu timnya memberinya dukungan yang kuat. Tiga kepala Hao Yue membagi pekerjaan, dengan Little Flame dan Little Green meluncurkan serangan melawan elang iblis berkepala ganda yang sangat kuat di udara, membuatnya tidak dapat meluncurkan serangan kekuatan penuh terhadap Long Hao Chen, dan Little Light menggunakan mantra penguat satu demi satu dan terus meluncurkan perisai elemen untuk Long Hao Chen. Selain Hao Yue, dia juga mendapat dukungan kuat dari Yating. Faktanya, Long Hao Chen memiliki kemampuan bonus set mulia untuk menghemat energi spiritualnya, tetapi dia tetap menggunakan perisai suci dan penjaga roh kudus hampir tanpa jeda. Jumlah total energi spiritualnya hanya sekitar 4.000 unit, tetapi dia sepertinya tidak pernah kehabisan energi. Menggunakan satu demi satu kemampuan hebat, dia tampaknya tidak mendekati kelelahan. Menggunakan dukungan Yating, serangan biasa Long Hao Chen kadang-kadang menjadi tirani, seperti pedang suci yang dikombinasikan dengan serangan sinar matahari cemerlang. Hal ini memungkinkan dia untuk tidak hanya bertahan melawan 5 musuh besar, tetapi juga kadang-kadang membuang beberapa iblis peringkat menengah dan bawah. Luxi mulai menggunakan sihir penyembuhannya, terutama membidik rekan-rekannya dari pasukan pemburu iblis kelas 22, ini bukan karena dia bias, tetapi karena ketujuh anggota pasukan pemburu iblis ke-21 tidak menderita luka apapun. Bahkan jika salah satu dari mereka mengalami kerusakan, itu akan dibagi rata di antara mereka bertujuh melalui Soul Linking Chains. Selama Long Hao Chen tetap tak tergoyahkan seperti itu, musuh hampir tidak memiliki kemungkinan untuk melukai rekan satu timnya. Di belakang, penampilan Han Yu sangat luar biasa, menggunakan refleksi cerah bersama dengan disiplin cerah dengan penguasaan yang luar biasa. Penambahan dua buah equipment di Glorious Tier membuatnya seperti harimau yang telah menumbuhkan sayap. Dia sekarang bahkan mampu melawan musuh sesaat pada langkah ke-6. Lagi pula, dia adalah seorang Guardian Knight murni, kecuali dari budidaya dan aspek teknis, yang tidak bisa dia bandingkan, dia tidak jauh lebih lemah dari Long Hao Chen pada aspek pertahanan lainnya. Kota Pegunungan Selatan sangat besar, dan karena invasi iblis, medan perang meliputi seluruh area, posisi Long Hao Chen berada di pusat kota, segera pasukan sekutu mereka mungkin akan memperhatikan aktivitas mereka. Di area ini, iblis terkuat semuanya ada di langkah ke-7. Tetapi sama halnya, di sisi manusia, pusat kekuatan terkuat juga paling banyak berada di langkah ke-7. Mungkin dari langkah ke-8 dan di atasnya telah membahas hal ini sebelumnya, tetapi mereka tidak muncul di sisi pertempuran ini, tentu saja orang yang cerdas akan tahu bahwa untuk di langkah ke-8,
Pertempuran habis-habisan yang terjadi di atas tanah jauh lebih penting. Jika satu pihak memperoleh keunggulan mutlak di udara, itu berarti akhir perang. Sebagian besar iblis yang mereka temui selama pertempuran jalanan berada di antara langkah ketiga dan ketujuh. Setelah tim Long Hao Chen telah membuang beberapa iblis pada langkah keenam atau lebih, bagaimana mungkin pejuang lain dari aliansi tidak memperhatikan kelompok mereka? Selain itu, mereka bertahan melawan beberapa iblis selama langkah kelima dan keenam. Pasukan pemburu iblis yang kuat, mungkinkah mereka sudah berada di peringkat komandan? Keraguan ini muncul di benak banyak orang. Namun, jika mereka benar-benar adalah pasukan pemburu iblis tingkat komandan, mengapa tidak satu pun dari mereka menggunakan sayap yang terkondensasi dari energi spiritual? Meskipun elang iblis berkepala ganda di udara menjijikkan, pada akhirnya hanya satu musuh. Jika Long Hao Chen dapat memusatkan perhatiannya sepenuhnya padanya, bahkan jika dia tidak bisa mengalahkannya, dia setidaknya bisa menjamin bahwa rekan satu timnya tidak akan menderita serangannya. Tapi musuh yang paling menjijikkan adalah tiga prajurit mata iblis bermata 10 yang jauh, kekuatan ofensif mereka tidak tangguh, tetapi ketika mereka bertiga bekerja sama, itu cukup untuk melampaui pertahanan kemampuan perisai suci Long Hao Chen. Dia kemudian perlu menggunakan Divine Obstruction untuk memblokirnya, hanya sedikit menyebarkannya, mereka berhasil menekannya sejauh tanggapan Long Hao Chen menjadi semakin berat. Meskipun Wang Yuan Yuan dan Sima Xian memiliki beberapa ide untuk bergegas menangani musuh-musuh itu, mereka masih menahan diri untuk tidak mengambil tindakan. Jika mereka benar-benar membidik mereka dengan kekuatan mereka saat ini, bahkan jika mereka berhasil melukai ketiga prajurit mata iblis dengan serius, mereka mungkin tidak akan berhasil kembali hidup-hidup. Inilah alasan mengapa Long Hao Chen memberi semua orang perintah untuk tetap dalam formasi, selama mereka mempertahankan formasi mereka, mereka akan mampu menanggung tekanan tinggi yang ditimbulkan oleh kekuatan iblis.